Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR. Sultan lagi ada di Kraga Racing. Itu alamatnya ada di jalan, tempatnya ini sih bukan jalan ya, sorry. Tempatnya ini di Pasar Mobil Kemayoran, guys. Pintu masuknya itu dari pintu 8 lebih tepatnya, masuk nanti belokan yang kedua belok kiri, langsung nyampe di Kraga Racing. Sultan mau ngapain di sini? Sultan mau grebek toko Kraga ini, guys. Ini salah satu outlet dari ASR. Ayo kita lihat. Untuk di Kraga Racing sendiri, ini adalah tempat tunggunya nih, ruangan yang ber-AC. Tuh ada mbaknya yang siap melayani dari untuk customer-customer kalian semua nih. Wah, dingin tempatnya nih, adem. Wah, ada HSR Forge nih di sini nih, dipajang nih guys. Cakep. Tuh, untuk teman-teman sekalian juga bisa nih, langsung aja datengin ke Kraga Racing, lihat Velg Forge nih. Ada yang kayaknya nyumput-nyumputin nih kayaknya di barusan, ada yang balik badan. Nih si abangnya. Tuh. Kalau ditanya itu namanya siapa, mungkin abangnya agak sedikit malu-malu. Ya, mau kita tanya aja nih. Mas, kenapa balik badan? Namanya siapa? Acil, Bang. Oh, Acil ya. Iya. Lica kalau dibalik ya. Oh, rame toko. Alhamdulillah, rame ya. Mantap. Iya. Mobil apa aja sih yang pernah masuk sini yang keren-keren? Mercy, BMW, Brio, Innova, banyak deh. Banyak ya? Iya. Cakep-cakep di sini ya. Cakep-cakep. Oke. Nah, teman-teman nanti ketemu Mas Acil di sini yang siap untuk melayani Anda-anda sekalian. Makasih Mas Acil ya. Nah, untuk sini nih mbaknya, ini bagian apa nih, Mbak? Namanya, Mbak? Nama saya Sela. Sela. Wow. Ya. Di sini berarti bagian ngurusin adminnya. Ya, cakep. Mbak ya cakep. Seizin ya Mbak ya, mau ngonten di sini nih. Ayo, wah masih lagi lain orang juga. Oke, nggak apa-apa. Sultan bisa dengan sendirinya, oke? Ayo kita lihat. Izin ya. Iya. Saya dipanggil Om, enak aja. Saya dipanggil Om. Oke guys, di Kraker ini juga bisa nih. Bisa ngapain? Sebelah sini ikutin. Tuh, ganti ban dengan alat yang udah canggih. Habis itu juga ada balancing, nitrogen, alatnya udah canggih-canggih, guys. Spuring. Spuring juga bisa tuh di sebelah situ spuringnya. Kita lihat cepat-cepat mundur. Tuh, sebelah situ tuh spuring. Dengan alat yang udah canggih, yang ini udah 3D nih. Gua enggak tahu 3D apa berapa G, gua enggak tahu nih. Tapi ini udah canggih, guys. Mobil kalian datang udah ada ininya, wah pokoknya alatnya canggih banget dah, ya kan? Oke, kita lihat velg nih. Gue nungguin Mas Ramdan, mana dia tadi? Nih, Mas Ramdan akan nemenin gue untuk ngeliput velg-velg ganteng di sini nih. Velg apa namanya, Mas? Kalau itu velg Buraku ring 20. Ring 20? Iya. PCD-nya 5120. 5120. Kalau itu khusus buat mobil BMW gitu. Mobil BMW. Range Rover Vogue bisa itu. Bisa juga ya. Yang pokoknya buat mobil yang ber PCD-nya 5x120 bisa. Bisa juga ya. Cakep. Nah, di sebelah ini Mas, ini ada HSR apa nih? Kalau yang ini HSR Melawi. Melawi. Iya. Di spek velg Spek velgnya ringnya ring 20. Ring 20. Lebarnya lebar 9. Untuk lubang bautnya lubang baut 6x139. 6x139. Untuk mobil apa aja itu, Bang? Kalau ini cocok buat mobil Pajero Sport, Fortuner, Ford Everest. Ford Everest. Ford Ranger bisa. Bisa juga ya. Ya.
apa namanya, selain itu khusus buat mobil yang ber-PCD 6x139 aja. Wah, bisa. Wah, cakep. Selain mobil-mobil yang tadi. Nah, ini kayaknya sederet ganteng-ganteng nih. Ini sama di ring 20 juga ya? Ring 20 juga itu. Ini HSR apa nih? Kalau ini HSR tipenya Peters Club. Agak susah nyebutnya. Apa namanya? Peters Club. Peters Club. Nah. Ini PCD berapa nih? Oh, dia single PCD ya? Iya, single PCD tuh. Hmm. Ini ringnya ring 20. Ring 20. Lebar 8,5. Hmm. PCD-nya 5x114. 5x114,3 ya? Iya. Single PCD, guys. Warnanya ganteng ya? Iya, hitam-hitam. Nah, ini warnanya bronze ya? Iya, bronze. Berarti bronze-nya bronze halus loh ini. Cakep. Nah, kalau yang ini namanya gue udah tebak. Pasti benar namanya HSR Banteng. Oh iya itu. Benar. Produk terbaru. Kesinian dikit dong, kesinian dikit. HSR Banteng, spek velgnya di 6x berapa nih? 6x139. Sama, 6x139 juga ya. Di lebar? Lebarnya lebar 9. Lebar 9. Rata ya? Rata body kalau buat Pajero, Fortuner, cakep gitu. Cakep ya. Lebar 9 rata. Cakep. Ring 20 di awal nih, gua kasih lihat. Ring 21 ada enggak? Ring 21 ada. Ada. Cuman satu model aja. Satu model aja. Low limited ya. Yang mana tuh? Yang mana? Wah, cakep nih. Ini HSR apa namanya nih? HSR Morgan. HSR Morgan. Di ring 21. PCD-nya berapa? PCD-nya 5112. 5112 ya. Untuk mobil Mercy, Audi bisa juga. Bisa juga. Cakep. Ring 21 udah. Apaan? Itu velg ruby. Velg ruby. Oh ini ya, ini pakai ruby. Nah, yang dipakai ruby ini velg spek velgnya apa nih bang? Namanya? Ininya velgnya velg Skadau kalau yang ini. Stadau? Skadau. Oh Skadau. RFG Skadau ya. Untuk ringnya ring 20. Ring 20. Cuman lebarnya agak ekstrim kalau ini. Oh lebarnya agak ekstrim. Iya. Ini berapa sih lebarnya? Lebarnya 12. Lebarnya 12. PCD-nya? 6139 juga. 6139. Iya. Nah, ini mah cocok buat dibikin apa namanya Bigfoot, cakep. Oh, Bigfoot cakep. Iya. Bigfoot ya, makanan besar berarti ya. Nah, si Ruby pakai velg ini kenapa mantep, kokoh dan itu karena Ruby udah pakai body yang agak lebar, iya. Bodinya Raptor. Jadi ngeliatnya makin kece dia. Cakep. Ring 20 udah. Yang ini ring berapa nih? Wah, ini ring 20 juga sama. Sama ring 20 juga. Gue jarang-jarang lihat nih ada di sini nih. Iya. Ini HSR apa namanya? HSR Pisak ring 20. Pisak ring 20. PCD-nya? PCD-nya 6x139 juga. Sama juga 6x139 juga. Lebar? Lebarnya lebar 9. Lebar 9 ya. Cuman untuk finishing warnanya ini silver polish. Gitu. Silver polish ya. Silver. Cakep polish. Nih baut rodanya, guys. Ini tertutup cover di sini nih. Jadi aman buat roda kalau Anda main mobil-mobil off-road, pakai pelek ini baut rodanya enggak kotor. Gampang karatan juga tuh buat roda sama murmur juga buat-buatnya juga guys. Cakep banyak di sini velg-velg yang off-road banyak ya. Kayaknya gue pengen ke sebelah sini nih. Sebelah sini, wah ini warnanya dipajang yang merah-merah merona nih ya. Nah ini nih HSR apa namanya nih? HSR tipe Mid 05. Mid 05. Mid series 5. Dengan PCD? Ring berapa dulu? Ring 18. 18, kita turunin gua 18. PCD-nya 5114. 5114. Untuk mobil apa aja sih cocoknya? Cocok buat Expander, buat Innova, Innova gitu, HR-V. Dia single apa double? Double PCD dia. Double PCD. Sama PCD-nya 5114/500 juga. Oh, 500 juga bisa. 500 berarti apa aja tuh 500 yang bisa? 500 itu buat sekarang ya yang lagi ngehits itu kan Avanza baru, Veloz baru. Ya. Bisa pakai velg ini ya? Iya, bisa. Veloz baru, Avanza baru yang lagi trending. Asik. Untuk teman-teman sekalian yang pakai mobil Avanza baru sini ya, baru udah bisa nih pakai velg HSR Mid 05. PCD-nya double PCD nih. 500, 5114 ya. Ya tuh, guys. Hah, ini dia nih. Ini HSR apa nih? HSR tipe Hiroshima. Hiroshima? Iya, ring 18. 18 juga? Lebarnya 9,5. PCD-nya 6x139. 6x139. Ya, dan dia ada tutup dop ininya di situ ya. Tutup kepala apa sih? Kalau gue bilang tuh kepala babi bahasa gue nya tuh. Iya kan? Iya. Benar. Cakep-cakep. Ini sama ring 18 semua ya? Untuk khusus ini ring 18 semua. Oh, ini 18 semua ya? Untuk ring 18 semua. Mau cari
Yang kecil ada juga. Ya. Mana yang kecil-kecil nih? Yang gede-gede udah 18 udah gue kasih lihat ke teman-teman sekalian. Di ring 14. Di ring 14 ada di sini. Wow. Kita tersedia dari ring 14 sampai ring 22 untuk. Tersedia ring 14 sampai ring 22. Ring 22 iya. Cakep. Buat yang ganti pelek, apa namanya? Sayang biar gak ganti ban banyak yang ring 14. Nah, yang 14 sendiri ini kembar tapi kayaknya beda warna nih ya? Iya, kembar beda warna. Yang tiga-tiga ini ya? Iya, betul. Beda warna. Ini ya, siapa sih namanya yang ini, tiga biji yang beda warna ini? HSR tipe Tokyo. Tipe Tokyo? Iya. Di ring 14 ring ya? Ring 14, lebar 6. Dia double PCD semua ya? PCD, 400 per 4114. Oh, gitu. Di ring 14. Jadi untuk teman-teman sekalian yang pingin masih pakai ban yang lama, pingin ganti velg yang baru, nih pilihannya di ring 14 ada HSR Tokyo guys. Ini 14 semua sampai sini? Iya 14 semua. Ini Tokyo udah, kayaknya gue pingin kemana nih? Yang itu. Ini HSR apa namanya? Tipe Hiroshima. Hiroshima, oh iya. Tadi yang gedenya, yang ini Hiroshima yang kecilnya. Iya. Wow. Versi ini PCD-nya sama? PCD-nya sama. 400, 414? Betul, sama. Cakep, warnanya ini hitam nih. Yang ini beda warna ya? Iya. Yang ini warnanya ini grey guys. Ini kelihatan list karena ditertutupin biar gak lecet pinggirannya nih. Nanti dibuka kalau mau dipasang ke ban ya mas ya? Iya betul. Nah, yang ini kayaknya ini futuristik nih. Iya betul. Ini HSR apa nih? Itu HSR Merkin. Merkin? Iya termasuk yang best sellernya itu. Best sellernya juga dari kita ya? Iya. PCD-nya nih di 400, 414 juga guys nih. Tersusun rapi di sini 14. Jadi kalau teman-teman datang ke sini langsung nyari ring 14, 15 tanya langsung. Nah, tempatnya di sini gitu. Dan bisa di fitting juga gitu. Bisa di fitting juga. Betul, di fitting pakai ban gitu. Cakep. Biar puas gitu. Nah, kita ke depan sebentar boleh, karena gue pengin tanya-tanya lebih. Boleh. Agak spesifikasi. Ha. Yang mana yang keren nih pada sini sini sini. Nah mas, untuk pelayanan dari Kraga sendiri nih, dari HSR tepatnya, iya, itu apa aja sih yang diberikan mas untuk customer-customer di sana? Untuk yang mau ganti pelek, kita udah free pasang, free balancing, free nitrogen gitu. Mm-hmm. Dan juga kalau misalkan udah pakai pelek HSR itu, gratis tambah angin, gratis tambal tubeless, gitu, gratis balancing, itu selamanya gitu. Oh. Jadi nggak kita apa namanya udah beli nggak langsung lepas tangan aja enggak gitu. Iya, jadi iya, ada iya. Perawatannya juga. Perawat gitu. Juga ya. Iya betul. Siap siap siap. Nah mobil apa nih yang paling aneh-aneh masuk ke sini, mobil keren-keren berapa aja nih? Mobil yang paling keren yang klasik apa gimana? Ah terserah mau yang klasik. Yang klasik pernah dulu. Mobil apa tuh ya? Yang klasik pernah cuman. Nggak tahu namanya nggak apa-apa. Ya, penting klasik masuk sini kemarin ada ya. Pernah yang klasik. Yang paling keren-keren mobil apaan tuh? Yang paling keren kemarin baru saja ini Cipiker terbaru. Cipiker terbaru. Cipiker terbaru. Honda Cipiker terbaru udah nongkrong ganti velg di sini ya. Ganti velg juga di sini. Asyik. Ya, makasih banyak Mas Randen ya. Makasih banyak Mas. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan di skip untuk kedepannya. Gue Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASL.